Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita unboxing lagi. Unboxing kali ini paket dari kiriman bos lagi ya. Lagi-lagi kalau ngirimin barang itu nggak pakai konfirmasi dulu cuy. Jadi kita nggak tahu isinya itu apa dan kita pun nggak bisa jelasin kondisinya kayak gimana. Karena ya bos kirim tinggal kirim. Jadi dia tuh nggak ngabarin, bro saya kirimin unit ini kondisinya begini, enggak. Tanpa ngasih resi juga, jadi ya wes kita cuma bisa nunggu dan tiba-tiba paket datang aja cuy. Jadi kita juga nggak bisa milih, kita juga nggak bisa request, pokoknya dikirimin semaunya dia lah. Aku sih nggak masalah ya, karena ini malah nguntungin saya sendiri. Ya lagi-lagi kita nggak butuh modal cuy buat jualan, kita cukup jual tanpa perlu modal karena pembayarannya kalau unitnya udah sold out. Oke, kita langsung unboxing aja dan moga aja unit yang ini enggak ada minus kayak yang kemarin yang iPhone 11 Pro layarnya retak. Kaca kameranya ya. Jadi moga aja ini aman dan sejahtera. Oke, langsung kita sobek aja. Seperti biasa packingnya ya khas banget lah dari JNT. Ini di bubble sama spon, jadi bukan bubble, bukan bubble. Oke, kita langsung sobek aja ya. Dan langsung kita skip aja sampai ke iPhone-nya. A few moments later. Oke, kita udah buka paketnya dan isinya adalah iPhone 11 Pro Max. Astaga, ini aku sampai kaget loh. Ini pertama kalinya bos ngirimin saya iPhone 11 Pro Max dan internalnya 64 sama 256 GB. Cuman yang 256 GB ini nggak tahu yang mana. Kita langsung nyalakan aja dan kita cek satu-satu cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nyala nggak? Nyala. Oke, nyala. Dan warnanya itu lengkap banget sih. Cuman nggak adanya warna gold. Warna silver ada, warna green ada, dan warna grey ada. Astaga, ini bos memang the best lah, nggak ada duanya pokoknya nih. Memang top marko top lah. Keren banget sih ini iPhone 11 Pro Max-nya. Nyalah. Ini mati baterainya cuy. Oke, yang satunya mati, kita cas dulu coba. Bentar, kita cas dulu di sini. Nice. Kita sambil nunggu ya. Kita langsung cek aja fisiknya satu-satu cuy. Dan kita cek yang mana yang 64 GB dan yang mana yang 256 GB. Oke, kita cek dari yang warna grey dulu. Warna greynya ini kondisinya mulus kayaknya ya. Aduh, kinclong badai. Astaga nih. Yes. Ini memang mulus banget anjir. Mantap bener. Semoga dua unitnya nanti juga mulus-mulus cuy. LCD-nya kita cek di sini. Masih ori bawaan cuy. Keren, mantap. Terus di bagian belakang di sini juga mulus banget anjir. Aduh, jiwa miskinku langsung bergejolak cuy. Pegang HP mahal cuy, anjir. Keren. Kita cek untuk kapasitasnya ini berapa giga. Beda banget loh pegang ini sama yang 11 Pro. Menurutku aku lebih suka ini yang 256. Aku lebih suka pegang yang 11 Pro Max loh ya daripada yang iPhone 11 Pro. Gak tau kenapa, kayaknya lebih lebih enak aja sih pegang yang Pro Max ini. Kalau yang 11 Pro, Kalau beratnya sih mungkin mungkin berat 11 Pro Max lah. Cuma kalau digenggam dengan ukuran yang segede ini lebih entengan gini kalau kita lihat dari fisik loh. Ini ukurannya kecil tapi berat banget kalau kita genggam. Tapi kalau yang ini ukurannya gede tapi nggak berat-berat banget. Ya kalau dibandingkan dengan iPhone 11 Pro mungkin beratan yang iPhone 11 Pro Max. Tapi kalau secara fisik besaran, nah besar ini tapi memiliki berat yang ya mungkin nggak jauh beda sih dengan iPhone 11 Pro-nya. Tuh, ini. Aku lebih suka yang 11 Pro Max ini. Mantap banget ini. Keren. Untuk unit yang pertama 256 warna grey dan untuk baterainya di sini masih 93%. Gila banget sini, masih bagus banget. Untuk regionya tadi udah LLA ya, nice warna grey, kondisinya mantap banget ini. Kita sisihkan untuk warna grey dan warna silver. Moga unitnya juga mulus. Kita langsung aja cek fisiknya ya cuy. Nah di sebelah kiri di sini ada baret-baret halus sih. Ini wajar banget ya. Kita tinggal kasih kompon aja atau auto sol ya.
ini baret-baret arusnya itu cuman kusam gitu karena kegesek-gesek kayaknya, jadi nggak ada dent. Nah, kalian bisa lihat tuh, tuh. Nah, bagian belakang juga sama, bawah ya, dan di bagian speaker juga kotor banget ini. Nah, kita tinggal bersihkan nanti pakai sikat gigi. Pokoknya kalian tinggal pakai aja lah untuk membersihkan dan cek-cek pasrahkan saya aja. Kalau misalkan sampai di sana terus kalian nemuin minus, ya tinggal balikin aja cuy. Nggak perlu repot-repot. Yang penting ada video unboxing dan segel masih nempel. Jangan dicelupin banyu lo ya. Nah, ini warna silver tuh warna yang paling keren menurutku ya. Dari warna-warna yang lain tuh, lihat. Keren banget warna silver. Kelihatannya itu lebih premium aja daripada warna grey. Karena aku nggak suka sih sebenarnya warna-warna gelap kayak gini. Nah, karena kayak gini keren banget. Warna grand, nah warna grand mungkin nggak jauh beda dengan warna grey. 11-12. Ini keren banget. Kita cek baterai health-nya cuy. Baterai health dan untuk kapasitas memorinya. Ini udah 86%. Ini ketiga kalinya loh ya, aku dapat seri iPhone 11 Pro yang baterai health-nya 86%. Dan semuanya warnanya warna silver semua. Ini kebetulan atau kayak gimana ya? Kok pas banget 86% semua untuk yang warna silver. Terus untuk region sampean. Iya, untuk region ya. Dan untuk internalnya juga 256 GB. Aduh. Aduh, 2 unit ini udah kelihatan uangnya berapa cuy. Aduh, 20 juta lebih. Ini bos gila banget. Oke, kita langsung lanjut ke unit yang ketiga. Warna grand. Kita cek LCD-nya. Ini LCD-nya masih ori sih. Kalau yang ini tadi. Ya, ini juga masih ori. Mantap banget sih. Ya, jarang banget sih nemuin iPhone 11 Pro yang kondisi layarnya udah pernah gantian. Jarang banget. Jadi rata-rata itu masih part original bawaan. Tapi kalau untuk yang versi iPhone XS, iPhone XR, iPhone yang versi bawah, apalagi iPhone 7 Plus itu sering banget saya dapat yang rekondisi atau pernah gantian LCD atau pernah gantian casing. Ya mungkin itu bisa juga karena umur ya, karena uninya udah lama juga. Jadi wajar aja ada penggantian part-part yang rusak cuy. Oke, kita langsung cek ini untuk unit yang terakhir. Ini 64. Jadi yang warna green ini warna, jadi yang warna green ini 64 GB cuy. Terus ini battery health-nya masih 95%. Mantap banget ya. Dan untuk fisiknya di sini juga mulus banget ini anjir. Ini masih mulus banget juga. Mantap banget lah. Oke, mungkin sampai di sini dulu video unboxing iPhone 11 Pro Max ya, 256 dan 64 GB. Jika kalian menang dengan handphone ini, kalian bisa langsung cek aja link di deskripsi ya. Oke, mungkin itu aja info yang bisa saya sampaikan ya, semoga bermanfaat buat kalian ya. Dan jangan lupa like dan subscribe channel saya dan follow juga akun Tokopedia, Instagram dan akun Shopee saya. Saya Sugeng Toso, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.